Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua penonton dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat. Oke, saya sekarang ada ditemani anak-anak kecil ini guys ya. Nah, ini khususnya jam 10 sekarang ya. Saya lagi proses pembuatan kepala ondel-ondel. Seperti apa pembuatan dan juga apa ya pengukiran dari kepala ondel-ondel seperti ini guys. Sini kameramen sini. Nah ini biar tampak jelas ya. Ini guys modelnya seperti ini. Ini masih belum selesai. Ini masih belum selesai ya. Jadi khusus semua penonton, insya Allah satu bulan atau untuk selanjutnya akan ada penampilan terbaru dari Nyomong Remas ya. Ini sekarang lagi proses pembuatan kepala ondel-ondel ya. Ini guys kesibukan saya setiap hari membuat kepala macan, kadang membuat kepala ondel-ondel ya. Biar penonton merasa apa ya puas dan terhibur dengan penampilan terbaru dari Nyomong Remas gitu. Alatnya cuma sederhana pakai ini ya. Bagi semua penonton kalau ingin belajar membuat kepala ondel-ondel bisa datang ke rumahnya Bos Nyomong Remas. Ini Ben. Ini. Sudah pulang sekolahnya. Kamu bisa bikin seperti ini? Kenapa kau enggak bisa? Belum besar. Kenapa? Belum SD? Iya, yang kayak apa sih? Iya. Bilang itu ke penonton. Maaf, saya belum bisa belajar untuk bikin kepala ondel-ondel gitu. Maaf penonton. Penonton, saya enggak bisa buat ondel-ondel. Di sini kamu. Mana? Langsung bilang dah. Maaf penonton, yang kencang. Maaf penonton. Maaf penonton. Aku enggak bisa bikin macan ondel-ondel. Karena masih kecil. Gitu ya. Kalau sudah besar baru bisa. Mantap. Pengen tapi belajar seperti ini. Iya. Hah? Iya. Biar jadi biar punya anak buah juga ya. Iya. Mantap itu. Tapi harus telaten, Min. Harus telaten biar panen gitu katanya. Iyalah karena begini, jangan apa ya, jangan salah sangka dulu kepada semua penonton karena sukses itu. Karena cuman orang melihat suksesnya aja gitu maksudnya. Orang cuman melihat suksesnya aja, gak tahu pekerjaannya seperti apa. Inilah guys, ruwet-ruwet. Itu. Jadi, kalau pengen merasakan, bisa kesini guys. Belajar apalah gitu biar sama-sama tahu gitu susahnya seperti apa guys ya. Ini sudah 50% guys ya, 50% tinggal menghaluskan untuk proses menyamakan kanan kirinya, terus mata dibikin bulat nanti. Nah, itu sudah ready ya, tinggal apa ya,
pengecetan dan pelabelnya seperti ini, guys. Nah, ini bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Cuman ini masih agak kasar ya, soalnya saya belum selesai begitu. Oke, guys ya, itu dulu dari Bos Maung Remas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.